Hai, Assalamualaikum. Nah, teman-teman, di video kali ini saya coba eksperimen, mencoba untuk bagaimana saya menghilangkan baret di motor Suzuki Next 2 biru Dove saya. Ya, ada beberapa baret yang memang cukup terlihat. Dan saya coba untuk menggunakan Ciptaden. Ya. Apakah berhasil? Ini eksperimen saja dan untuk menghilangkan rasa penasaran saya, ya. Oke, terima kasih banyak sudah bersedia mampir. Jangan lupa subscribe ya. Kita lihat videonya. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini adalah baret yang memang sangat terlihat jelas di motor Next 2 saya warna biru Dove, ya. Dan ini sebenarnya sudah kali kedua saya lakukan proses pembersihan atau penghilangan baret. Pertama pakai kompon seperti yang ini nih. Kedua, kita coba untuk pakai Ciptaden. Ya. Ada 1 2 3. Nah, banyaklah. Sedih lah pokoknya kalau diceritain. Nah, kita coba ya, teman-teman ya. Apakah ini akan berhasil ataukah hanya akan bernasib sama seperti video sebelumnya? Hilang tapi ujung-ujungnya muncul juga sih sebenarnya. Dan efeknya menghilangkan lapisan Dove-nya. Ini yang dibutuhkan ya, ada Ciptaden. Ada di rumah saya cuma ada Ciptaden ya. Biasanya Pepsodent tapi lagi yang ada lagi kosong. Dan Kenlap. Kita coba. Nah, kita coba fokus ke yang 1 dan 2 dulu ya. Kita coba. Nah, apakah dia akan hilang? Sebenarnya agak sedih juga sih ngelihat motor tuh baret. Ya, namun juga motor dipakai ya, teman-teman ya. Namanya dipakai ya, entah itu sengaja atau enggak. Tergesek sesuatu atau kitanya sudah hati-hati tapi orang lain juga enggak juga hati-hati, jadi efeknya kena motor kita gitu ya. Nah, ini baret yang memang terjadi karena pas masuk rumah ya, karena pintunya kecil jadi kena pintu nih, kalau nggak salah nih kena pintu apa kena apa, saya lupa nih. Ada perubahan nggak? Agak kencengan gimana? Masih terlihat sih, cuma memang agak sedikit berkurang. Kita lapakkan aja, Bu. Coba gimana, teman-teman? Kelihatan nggak? Kita gitu. Saya pakai Kanebo supaya lebih tahu hasil akhirnya ya. Kalau pakai lap kering juga, dia biasanya masih agak terlihat. Kita tunggu lapisan basahnya. Oh, masih ada, teman-teman. Nah, masih terlihat tuh. Masa sih nggak bisa? Kita coba lagi, kita coba lagi. Pakai cara yang sama ya. Di sini memang sudah tidak terlalu kelihatan. Tapi bagaimana kalau kita kasih kanebo lagi? Kuncinya di kanebo. Oke, kita tunggu apakah dia akan berhasil hilang atau tidak ya. Jadi ini cukup parah, teman-teman. Opsinya sebenarnya kalau misal pakai produk penghilang baret apapun, kalau misalnya enggak juga, opsinya kita tutup skotlet atau tertutup pakai stiker atau ganti. Nah, itu dia teman-teman, masih ada tuh. Jadi pakai ini nggak juga berhasil ya. Tapi saya agak hilang penasaran ini. Itu teman-teman.
Mungkin beda kasusnya kalau warnanya glossy. Mungkin akan berhasil. Kita coba nanti di warna glossy, teman-teman. Sementara untuk warna doff, hasilnya memang tidak bisa menghilangkan baretnya. Ya, saya cukup kecewa. Oke, sekian saja video kali ini, teman-teman. Kalau suka boleh like, boleh subscribe. Terima kasih sudah mampir. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.